Nama aku Pasya, umurku 11 tahun. Aku pesenam cilik. Aku tertarik dari sepupu aku waktu itu karena unik, jadi aku suka sama senam. Aku latihan dari kelas 2, sekarang aku sudah kelas 6. Kira-kira sudah 3 tahun lebih aku latihan senam. Aku latihan dari Senin sampai Sabtu, kira-kira 4 jam. Waktu itu aku masih 3 bulan aku latihan. Aku kalah di Surabaya, teman-teman aku pada bawa medali semuanya, aku enggak. Aku kecewa, jujur aku malu. Tapi bunda selalu memberi motivasi aku supaya semangat, rajin lagi latihannya. Karena dukungan bunda, aku jadi semangat untuk berprestasi lebih gemilang. Ya, saya selalu nyiapin sarapan buat dia setiap hari, setiap pagi itu dengan sarapan yang sehat, minum susu, dijaga, pokoknya dijaga makanannya. Jangan sampai dia itu sakit. Terus kemudian pasti kalau setiap dia latihan itu saya selalu nemenin ataupun saat dia ikut kompetisi. Waktu itu aku ikut kompetisi di Filipina, aku juara 1, terus aku ada yang juara 2. Dan kemarin belum lama juga aku pergi ke Medan berkompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di Medan. Aku juara 2 di Medan. Cita-cita aku ingin menjadi atlet yang gemilang, ikut juara dunia di ajang internasional. Yang paling penting, aku ingin membanggakan kedua orang tua, keluarga, pelatih, dan teman-teman aku yang sudah support aku sejak dari awal. Anak Indonesia bisa menghadapi tantangan, pantang menyerah, tetap semangat, karena semua anak Indonesia bisa menjadi lebih gemilang.